Selamat datang di game Incredibox Spronky. Yo yo yo. Oke guys, jadi aku dapat kabar katanya Incredibox Spronky sudah ada yang phase ketiga, teman-teman ya. Kalau kemarin kita cuma dapat phase pertama yang kayak gini. Tak dung. Tak dung tak dung tak dung dung tak dung dung. Nah, ini yang phase pertama kan guys. Nah. Nih, orang-orangnya masih normal-normal nih guys. Kalau kalian lihat ya kan tuh. Nih, karakternya masih normal, ada blue, ada hijau, ada pink, ada putih. Oke, ini apa? Ini apa ya? Oh, ada kuning. Oh, ada ungu. Banyak sih sebenarnya guys, karakter di sini tuh banyak ya sebenarnya ya. Nggak bisa kita sebutin satu-satu, pokoknya banyak guys. Nah, ini yang phase pertama. Tinggal kita ambil topi yang di ujung sini guys, terus kita taruh ke sini dan tada! Ini dia phase kedua, ya kan? Nah, ini dia guys, phase kedua. Ada muka yang mengerikan ini dan ada mata-matanya. Tapi gimana? Itu kan kalau phase kedua tuh udah mengerikan sih guys sebenarnya tuh. Udah horor banget ya tuh. Deh. Oh my god. Ngeri banget ya. Brutal banget ya guys ya. Tuh, karakternya brutal-brutal banget kan? Tuh, horor guys, sumpah. Tuh, jadi kayak hantu. Ini sudah monster dan ini menurut aku udah mengerikan, udah parah. Tapi ternyata phase ketiga nanti guys, ini lebih parah. Langsung aja guys, kita ambil mata ini dan ini dia phase ketiga. Oh ya ampun teman-teman. Oke, jadi ini dia Incredibox Spronky yang phase ketiga teman-teman, dan ini lebih gore banget teman-teman ya. Kalian lihat itu matanya dijadikan drum guys. Oh my god. Oke. Wait, tunggu. Coba kita next yang lain teman-teman. Jadi apa? Mataharinya jadi mata guys. Oh my god. Oke. Coba guys, next. Pohonnya guys. Pohonnya jadi pohon hantu. Ada giginya. Oh my god, creepy. Oke, coba guys, next. Mungkin yang oke, pink jadi apa ya pink? Pink mana ya guys? Oke, coba cekin dulu. Oke, oh ini yang putih. Oke. Oke, suaranya masih sama di... kaget. Oke, sorry. Next, yang ini apa? Oh, ini yang kuning, oke. Coba. Oke. Horor sih, guys. Oke. Mataharinya ada suaranya guys. Oh my god, mataharinya jadi mata dan ujung-ujungnya kayak lubang gitu ya. Oke. Coba guys. Oke guys, coba next. Yang biru jadi apa ini? Enggak. Oke. Next. Lanjut. Yang hijau. Matanya! Oke. Next. Ini. Oh! Yang kuning jadi... Apa ini, guys? Bentuknya nggak jelas. Ini kayak di mulutnya ternyata isinya ini ya. Apa ini? Baut? Mata? Oke, nggak jelas, guys. Sumpah. Oke, coba next ini. Oh! Ini yang warna apa ya? Kok bentuknya hancur banget ini, guys? Oke. Coba next ini. Oh, ini pohon.
Oke. Guys, ini serem banget. Aduh, makin-makin aneh ya. Oh, yang putih. Yang pink. Oh, ini yang pink. Oke, yang pink jadi hancur banget. Lanjut. Apalagi, guys? Ijo. Oke, yang ijo jadi ini. Lanjut, ini apa? Oh, ini yang ijo itu. Wah, lebih parah, guys. Oke. Sekarang aku mau coba untuk TV-nya, guys. Kira-kira dia bakal nyanyi apa? Coba ya, kita cek ya. Oke, guys. Sekarang aku mau coba untuk TV-nya. Kira-kira dia nyanyi apa, guys? Ayolah bermain, ini waktu yang menyenangkan. Maukah kamu untuk bermain-main? Oke, intinya itu ya guys ya. Aku jadi merinding teman-teman, sumpah. Suaranya makin bergetar, makin menimbulkan bulu kuduku merinding ya guys ya. Serius. Oke nih, kita hapus dulu, coba ini apa? Lazy. Hah? Apa? Malas? Apa ini guys? Yang topi kok malas? Jadi, oh my god. Oke, yang ini guys, topinya ini ya. Aku harap itu kayak ada membawa perubahan, tapi ternyata topinya ini malah tulisannya lazy. Aku nggak tahu, dia nggak ada suaranya juga, dia nggak ada tulisannya juga, nggak ada bentuknya juga, cuma lazy. Oke, mungkin ini nanti kunci untuk phase keempat guys, cuma belum diupdate makanya orangnya tulisnya lazy, males ya kan, lagi males. Oke guys. Oke guys, mungkin sampai di sini aja dulu untuk gameplay kita kali ini. Kalau kalian mau coba Incredibox Prankinya yang phase ketiga guys, kalian bisa langsung aja klik link yang sudah aku sematkan di deskripsi di bawah ya guys ya. So ya teman-teman, semoga kalian suka dengan video ini. Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan komennya. See you next time and bye-bye.